menyukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Saudara Lun, kebakaran besar di Kampung Keramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidi, pada Jumat 1 Juni 2018, sekitar pukul 20.30, telah menyebabkan 16 rumah, 3 kios, dan 4 rumah hangus. Kebakaran itu terjadi jelang warga melaksanakan sholat tarawih. Api berasal dari tumpukan sampah yang menyambar rumah kosong, diduga menyimpan mercon. Satu mobil pemadam yang tiba di lokasi tidak mampu mematikan titik api karena persediaan air tidak optimal. Sehingga dalam situasi api makin membesar, mobil pemadam kembali mengambil air sehingga warga kecewa dengan minimnya pemadam dalam menangani kebakaran besar. Memang kita bencana tidak meminta, tapi persoalannya antisipasi itu perlu. Itulah fungsi pemadam. Pemadam kebakaran sepertinya tidak siap dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sehingga begitu sampai harus ambil air dulu. Mungkin kalau ada kesiapan air, kesiagaan terhadap menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana seperti kami. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.